Hai Ismail, kembali ke my YouTube channel. Jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan bikin masker yang ampuh untuk memutihkan kulit wajah kalian hanya dengan menggunakan dua bahan aja. Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video aku hari ini aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung, biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kan harus nonton sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh ya guys, sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk kedua bahannya terlebih dahulu. Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah oatmeal. Nah untuk oatmealnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja. Kali ini aku bakal menggunakan oatmeal Quakers. Harganya sangat terjangkau. Satu bungkus seperti ini aku beli harganya itu cuma Rp10.000 aja. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah madu. Nah untuk madunya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja. Kali ini aku bakal menggunakan madu rasa saset. Nah untuk madu rasa saset seperti punya aku ini harganya sangat murah. Satu saset ini harganya itu cuma Rp1.000 aja. Tapi jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli, kalian bisa langsung aja pakai, malah nanti hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal. Nah untuk madu ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan, melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering. Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya. Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok. Akhirnya bakal kita gunakan untuk meracik maskernya. Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya. Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget. Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja semua bahan tadi. Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk oatmealnya. Nah untuk oatmeal ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja. Nah kurang lebih sekitar segini. Jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk madunya. Untuk madunya ini kita tuangkan secukupnya saja. Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Oke. Jika sekiranya sudah cukup, langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Nah, jika semua bahannya ini sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Jika sudah, kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah. Benar-benar gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu menggunakan milk cleanser ataupun micellar water, kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja biar lebih gampang dan juga gak berantakan. Wow, nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Dan selain bagus digunakan untuk memutihkan, masker ini juga sangat ampuh digunakan untuk mencerahkan kulit, mengglowingkan kulit wajah. Kemudian bisa digunakan untuk mengatasi iritasi dan juga kemerahan, menenangkan kulit. Bisa juga digunakan untuk mengatasi jerawat dan juga beruntusan, menghilangkan bekas-bekas jerawat, asalkan rutin dan juga telaten dalam menggunakannya. Bisa digunakan untuk menghilangkan lingkaran mata yang ada di kulit wajah. Pokoknya masker itu enak dan juga banyak banget manfaatnya. Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah. Udah, benar-benar segampang ini. Jika sudah kemudian langsung aja kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu, sampai masker itu kering. Dan langsung aja aku bakalan skip video biar gak kelamaan ya guys. Stay tune. Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering. Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya. Wow, hasilnya sebagus ini setelah aku menggunakan masker campuran antara oatmeal dan juga madunya. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini, yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan makin cerah, makin putih, makin kinclong. Dan selain itu juga wajah aku sekarang ini kelihatan lebih sehat. Dan yang paling aku suka lagi, tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget, sekarang ini jauh lebih halus, lebih lembut, lebih lembab dan juga super kenyal. Pokoknya masker ini tuh bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya.
Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah. Jadi untuk kalian yang ingin wajahnya itu putih, glowing, kinclong, dan juga kelihatan lebih sehat, kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakan masker ini. Bahannya cuma dua bahan aja, cuma oatmeal dan juga madu. Hasilnya udah sebagus ini, benar-benar bagus banget. Dan selain itu juga sekarang ini wajah aku tuh kelihatan lebih mulus. Dalam satu minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja. Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Cocok juga digunakan untuk segala usia, termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Dan untuk di bagian area hidung aku yang semulanya itu berasa kasar banget, sekarang ini jauh lebih halus daripada sebelumnya. Sebagus ini hasilnya, padahal modalnya cuma 2 bahan aja dan harganya juga super murah meriah. Satu oatmeal, satu bungkus itu bisa digunakan sampai berkali-kali. Mantul banget kan? Oke, jadi itu aja video dari aku. Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan untuk mereka sudah selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.